kedudukan yang ketiga. Dari kedudukan pertama sudah sah milik kenalan tiga, yaitu Uda dan Ai yang berada pada kedudukan yang pertama, manakala Jang Ai kenalan tujuh berada di kedudukan yang kedua, dan di kedudukan yang ketiga pula adalah Jang Pantai Jang di Kutri dan Balai Yayasan Sarawak. Jadi untuk keputusan tidak resminya, saya serahkan semua kepada rakan-rakan tugas kita di Grandstand. Di Sungai Piala TYT, di mana 19 buah perahu akan berentap, antaranya di BKU Pantai Damai GP Bin Laden 2 di lorong yang ke-16, Udak 31 plan number 23 di lorong yang kedua, Burak Terbang N3 Tanjung Datu yang menggunakan plan number 20, Tim Komeng yang menggunakan plan number 27 di lorong yang ke-7, Jang Ai menggunakan plan nombor 28 menggunakan plan nombor 31 di lorong yang ke-17, Yayasan Sarawak PDB 2 menggunakan plan nombor 32 di lorong yang ke-10, PBB Sri Sarawak. 19 buah perahu yang akan berentap untuk acara yang terakhir pada hari ini untuk perahu bidar 30 pengayuh lelaki saringan B perebutan tempat. Ada sehingga